Terungkap fakta baru dalam kasus anak anggota DPRD Kota Bekasi berinisial AT 21 tahun yang melakukan persetubuhan dengan gadis berinisial PU 15 tahun. AT dikabarkan siap menikahi PU tanpa paksaan dari pihak manapun. Namun niat tersebut belum disampaikan langsung ke pihak keluarga korban PU. Dikutip dari Tribun Jakarta, hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum AT Bambang Sunaryo pada Minggu 23 Mei 2021. Bambang menuturkan tujuan pernikahan tersebut merupakan niat baik dari pelaku AT. Meski demikian, proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bambang menuturkan niat AT untuk menikahi PU adalah sebagai bentuk tanggung jawab karena telah melakukan persetubuhan. Niat baik tersebut belum diberitahukan langsung kepada pihak keluarga PU. Namun, Bambang menuturkan pihaknya selaku kuasa hukum AT akan bertemu langsung dan berdiskusi soal hal itu ke keluarga PU. Dalam pengakuannya, AT menuturkan dirinya bersedia menikahi PU tanpa paksaan dari pihak manapun. Bambang menuturkan dirinya sudah berdiskusi dengan AT mengenai pernikahan tersebut. Kepada kuasa hukumnya, AT mengaku dirinya sayang dan tulus kepada PU. Bambang menuturkan dirinya akan mengajukan ke pengadilan agama agar diberikan dispensasi kawin. Pasalnya, PU masih berusia di bawah umur. Bambang juga menuturkan untuk hak-hak PU sebagai anak dipastikan tetap melekat meski nantinya sudah menikah. Namun hal tersebut masih akan dibicarakan dengan pihak keluarga dari PU. Sementara itu Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Aloisius Supriyadi menuturkan orang tua AT sudah menyerahkan anaknya ke polisi pada Jumat lalu. AT diketahui melakukan persetubuhan dan mempekerjakan kekasihnya sendiri yang masih di bawah umur, PU, ke pria hidung belang. AT juga dikabarkan melakukan penyekapan di indekosnya di kawasan Rawalumbu, Kota Bekasi. Akibat perbuatannya, AT dijerat pasal 81 ayat 2 jangto 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan terus informasi selanjutnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!